Ribuan warga Kota Maumere mendatangi sudut selatan kantor Bupati Sika untuk menyaksikan upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, Rabu 17 Agustus 2022. Mereka sudah tiba di lokasi tersebut sejak pukul 7.30 pagi atau 45 menit sebelum upacara kenegaraan diselenggarakan. Warga berbondong-bondong datang membawa serta sanak keluarga, bahkan anak-anak. Mereka tampak mengabadikan acara tersebut melalui rekaman video untuk diunggah di media sosial. Selain menyaksikan upacara bendera, warga juga meniti pesan dan harapan di Hari Proklamasi Tanah Air yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus ini. Yohanes Arianto berusia 34 tahun, warga Kota Uneng, Kecamatan Alok menuturkan. Pesan yang ia petik saat kemerdekaan yaitu mencontohi teladan pahlawan yang rela mati demi pembebasan atas belenggu penjajahan. Ia juga berharap kepada pemerintah agar terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk menyediakan infrastruktur layak bagi warga di daerah pelosok. Yustina Mbai berusia 56 tahun, warga Kelurahan Wayoti, Kecamatan Alok Timur, berharap harga sembako dan kebutuhan dapur lainnya semakin terjangkau. Selain ini, kata Yustina, ibu rumah tangga seperti dirinya masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup selama sebulan lantaran pendapatan keluarga tergolong minim. Harapan di hari kemerdekaan juga disampaikan Arci Tita Anggriani, siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Maumere. Menurutnya, fasilitas pendidikan sekolah harus ditingkatkan menyusul metode pembelajaran yang serba online. Ia juga menitip pesan kepada semua pelajar di Niantana Sika, khususnya di wilayah pelosok, agar terus kobarkan semangat belajar meski sarana dan prasarana masih jauh dari harapan. Gaudensius Baba, warga Desa Gera, Kecamatan Mego, juga menyampaikan hal serupa. Ia berharap kepada pemerintah agar memperhatikan masyarakat di beberapa desa yang sampai saat ini belum tersentuh jaringan listrik PLN. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!